Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana halukum apa kabar saya Rapanda menikmati Idul seperti kami berdua. Nama saya Rana Kumar. Nama saya Munazir Sahab. Aaj ek baar fir se hazir hua hai is video aur aaj ka hai bhai mein nabat. Take the Sangaka Indonesia bisa mirbu bola speaker buli buli dalam kitu punia video created by Ira अरीना अरियान एम चैनल लोअर पे संगत करें जी दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी कि वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट्स करना इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के आखिर में हम आपके साथ अपने हालात का जाहिर करेंगे उस वीडियो तक मत आते रहें लेट गेट स्टार्टेड Terus orang Indonesia mereka selalu membantu orang yang lain kalau ada masalah itu culture Indonesia. Dan aku tanya temanku, kamu keganggu enggak semua orang datang setiap malam? Dan jawaban dia bikin merinding banget. Dia bilang, enggak, karena awalnya aku juga tidak punya TV. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Indonesia dengan keanekaragamannya. Baik itu kehidupan sosial, budaya, agama, bahasa serta tindak tanduk orang Indonesia yang terkenal santun juga ramah dan mudah bergaul, serta mudah senyum. Dengan toleransi yang tinggi. Tak jarang kehidupan seperti inilah yang membuat iri orang asing dengan kehidupan di Indonesia. Dengan kenyataan seperti itu, tentunya sangat mengundang ketertarikan orang asing untuk mengunjungi Indonesia. Tahu gak sih, dengan kondisi negara kita seperti itu, hal ini pun mampu mengubah pola pikir orang asing dalam kehidupannya. Mereka dengan melihat cara orang Indonesia menyikapi hidup, bagaimana orang Indonesia menjalani kehidupan dengan toleransi tinggi. Keramahan yang luar biasa. Kehidupan sederhana tapi menemukan kebahagiaan. Tentunya hal ini seperti apa yang dikemukakan oleh para bule-bule berikut ini, yang selama ini tidak mereka rasakan dan tidak ada dalam negara mereka. Semua itu disebabkan karena kehidupan di negara mereka lebih ke individualis. Sangat berbeda jauh dengan kehidupan di Indonesia. Tetapi, sebelum lihat videonya, teman-teman bisa dukung dengan cara like dan subscribe channel ini. Ada banyak budaya yang beda, tapi bisa ketemu orang pakai satu bahasa, untuk saya itu bagus banget. Terus, orang Indonesia mereka selalu membantu orang yang lain kalau ada masalah, itu culture Indonesia. Wow. Kalau saya punya masalah, kalau kamu ada masalah, selalu ada orang yang mau membantu untuk saya. Terus ada hidup yang sederhana, lebih simpel, keluarga yang penting, keluarga, agama, itu penting untuk saya. Jadi orang Indonesia seperti itu. Kalau Rob, ya menurut saya penting belajar budaya yang beda. Di Indonesia, aku suka vibes di Indonesia, rasanya orang sini paling ramah. Kalau besar atau kecil, semuanya orang bicara, semuanya orang bercanda, enjoy good time, and terus hidup sederhana juga. Di Indonesia, mayoritas orang gak usah banyak sesuatu untuk biar senang, hidup sederhana aja. Oke, selamat malam. Ini mau makan lesehan. Duduk begini. Terus ini bisa pilih banyak pilihan makanan Indonesia yang sangat enak. Yang juga sedikit bahaya untuk makan ya. Ini ada teh. Ini ada jengkol. Enak sih. Ini ada ikan lele. Mau makan emang? Mau makan jengkol, apa lagi ya? Mbak, silakan ada nasi merah, nasi kuning, nasi juga ya mbak, nasinya satu? Iya, mau nasi putih? Iya. Udah lama di Indonesia? Seharusnya saya memakai bahasa Jawa? Iya, bahasa Jawa. Oke, kalau saya memakai bahasa Jawa, Panjenengan Kedah
ngangge bahasa Jawa. Oke. Oh, ya. Oh, ya. Oke, oke. Siap. Aku lanjut bahasa Jawa ya. Oke. Wis suwe main keroncong. Oh ya, wis suwe rong luwe. Ah, wis 8 tahun. 5 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Aku hampir setahun tinggal di Indonesia dan masih ada beberapa hal yang sangat aneh buat aku. Pertama tentang mandi. Orang Indonesia mandinya banyak kali dalam sehari. Dan selain itu juga di sini cari air panas itu agak susah karena mesinnya juga selalu tropis. Dan selain itu juga di sini orang Indonesia pakai gayung. Tapi sekarang aku juga harus pakai gayung. Kedua itu adalah orang Indonesia sangat ramah. Awal-awal aku ke Indonesia aku naik Gojek dan ada bapak Gojek yang undang aku ke rumahnya buat istrinya masak buat aku yang orang asing. Yang ketiga itu aku keluar dari bandara, aku kaget banget karena ibu-ibu atau anak-anak kecil, karena di negara aku biasanya yang pakainya itu kira-kira atau delivery man aja, jadi sangat keren dan aku juga sangat ingin belajar pakai motor di sini. Yang keempat, sebagai pemilik kucing aku sangat sedih karena di Indonesia kucing jalanan sangat kurus, di Turki kan agak gemuk-gemuk. Yang kelima dan terakhir itu all you can eat. Semua orang Turki kita makannya banyak banget karena itu di Turki gak ada all you can eat, tapi di sini banyak sekali all you can eat. Walaupun teman-teman aku juga kaget karena aku makannya emang banyak. Teh Ti Iraha bisa bahasa Sunda, meni saya pisan bahasa Sundana. Saya ti mana orang maliur ngomong bahasa Sunda teh kudu mikir dulu. Teh ulah uih ka Jerman mending teh di Bandung we yang ada mau konten domba. Kalau masalah ngonten mengonten domba-dombaan bisa diatur, bisa hubungin aja aku gitu kan. Jadi resep sih orang sebenarnya resep ngonten-ngonten binatang, hewan gitu-gitu tuh resep. Jadi hubungi aku aja kalau ada yang butuh konten mengonten ya. Tak ameng lah ke kandang manehnya. Saat aku nginap di kampung di Lombok, aku diajak menonton sinetron. Dan anehnya, TV-nya di luar rumah. Kenapa TV-nya di luar rumah? Ternyata tidak semua tetangga punya TV. Jadi mereka suka datang nonton bersama. Dan aku tanya temanku, kamu keganggu enggak semua orang datang setiap malam? Dan jawaban dia bikin merinding banget. Dia bilang, enggak, karena awalnya aku juga tidak punya TV. Jadi aku sangat senang bisa berbagi TV dan noba. Jadi pelajaran dari kampung, berbagi itu indah. Di kampung atau kota kalian guys, gimana? Selain orang asing menyukai keanekaragaman Indonesia, orang asing juga terlihat mudah beradaptasi dengan orang Indonesia yang begitu antusias dengan kehadiran orang-orang asing. Sehingga, mereka merasakan langsung berada di tengah-tengah masyarakat lokal yang ramah dan santun, yang berbeda sekali dengan cara-cara orang di negaranya ketika ada orang asing. Sungguh hal ini sangat mereka rasakan ketika berada di Indonesia. Pesona adat Indonesia yang beragam menarik perhatian turis lokal hingga turis asing. Kisah lucu datang dari seorang wanita yang mengunggah momen pernikahannya. Beberapa orang asing tiba-tiba datang ke pernikahan yang digelar dengan adat Jawa tersebut. Acara itu pun menjadi kunjungan wisata dadakan. Rombongan bule tampak antusias untuk bersuah foto dengan pasangan pengantin. Pose para bule pun tampak seakan-akan mereka sedang mendatangi kondangan. Apa kabar hal ini? Asal dari Inggris. Ya, 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 dia dari Inggris juga. Bisa jalan-jalan sini. Terima kasih, Pak. Ini rumahmu? Ya, ya. Ini rumahmu. Tinggal di sini sepanjang hidup? Ya. Ah, slept here, whole life. Ah. Satu? Saudara. Saudara? Semua. Ah, semua saudara? Ya. Ah, satu keluarga di sini. Satu. It's one family here. Pinarang. Apa pinarang? Mampir. Ah, mampir. Di dalam? Ya, boleh. Sekarang? Ya. Oke, okay, ayo. He wants us, he's inviting us in. Lihat-lihat enggak apa-apa. Bisa? Bisa. Oh, terima kasih. Istri saya masak. Rumahnya di mana? Dari Inggris. Inggris ya. Di Banyuwangi cuma satu minggu, tapi besok kita balik ke Bali. Cicipin. Mau coba? Tapi saya tidak makan daging. Oh, saya makan daging. Dia makan daging. Makan kalau masak, mau cicipi, coba? Enggak apa-apa. Pakai nasi. Do you want rice with it? Do you want to try some rice with it? No, that's cool. Seperti cool. Ini saja. Fish? Ikan, ya. Ikan? Yes, yeah. Fish. Makan. Good? Mm-hmm. It's very good. Very good. Bagus. Enak. Walah. Kalau orang sini mantap. Mantap. Ya.
Masih kangen? Iya, kangen. Tapi belum belajar bahasa Jawa. Apa sehat ya? Alhamdulillah. Ah, kesini lagi ya? Halo. Lihat di TikTok. Sehat. Saya ada di TikTok. Di TV. Itu udah di shooting ya? Segala. Oh, halo. Jumpa lagi katanya. Yes. Mau mampir lagi, tapi ibu tadi bilang, ah semuanya di dalam rumah. Soalnya panas. Soalnya panas. Soalnya panas. Terakhir kali kita di sini itu jam... Sore. Sore. Jadi semuanya main-main. Semuanya pada ketawa. Wah, ada di TV. Ada di HP katanya. Jadi terkenal kampung ini. Kalau sore jam 5, semua udah pada keluar. Semua baru. Kok bisa? 8 bulan balik lagi? Saya cuma ke Inggris saat Natal. Ketemu keluarga 6 minggu. Iya, 6 minggu saya ke Inggris. Berarti terus balik ke sini. Jadi WNI? Saya mau jadi orang Indonesia. Oh. Lebih betah. Lebih betah. Oh. Betah sini. Di Inggris dingin. Dingin. Oh, sana. Terlalu dingin. Tapi suka cuacanya di sini. Panas. Iya. Oke guys, itulah yang dirasakan orang asing ketika saat mengunjungi Indonesia. Mereka merasakan satu perbedaan yang mencolok sekali dengan yang ada di negaranya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe like channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bahut hi pyari video thi, bhai ne bahut achhi information di hai ki out of country ke jitne bhi visitor aate hain, wo aate to hain aur jo baad aise hote hain jinko language nahi aati Indonesian. मगर जैसे इस वीडियो में बताया गया कि जितने भी आउट ऑफ कंट्री के विजिटर आए हैं तो सब ने इंडोनेशियन लैंग्वेज में बात की है. अच्छा लगा देख के, वीडियो अच्छी थी, मजा आया. तो यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की थी और इस वीडियो में बताया गया कि ज्यादातर जो है टूरिस्ट जो आ रहे हैं वो इंग्लैंड से आ रहे हैं इंडोनेशिया में और वो ज्यादातर जो हैं वो इंडोनेशियन लैंग्वेज में आके सबसे बातचीत करते हैं. और मुझे खुशी इस बात की हुई है कि ये लोग इंडोनेशियन के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखकर मजा आया. हमने एंजॉय किया, होके आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा. तो आज की दूसरी वीडियो चैनल वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना. साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है उसको भी फॉलो करें. तो मिलते हैं चलकर नेक्स्ट वीडियो पर. हर ठीक है, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.